Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya, Kak Nora, your dietitian, your sports dietitian untuk diet dan nutrisi. Jadi pada hari ini, pada episod kali ini, kita akan terus membincangkan tentang pemakanan di hari pertandingan. Kalau sebelum ni kita dah tengok everyday punya cara makan, sebelum nak makan apa, semasa nak makan apa, selepas pun kita dah tahu. Tapi kalaulah everyday punya ataupun game day competition tu, macam mana kita nak makan supaya kita dapat compete the whole day. Okey, jadi untuk kebiasaannya atlet ni akan ada satu masalah. Hari pertandingan tu dia ada masalah tentang makan sebenarnya. Okey, selalu tanya nak makan apa ya? Kenapa berlaku? Kenapa ada soalan-soalan macam ni? Okey. Apa yang atlet biasa salah lakukan di game day ataupun competition day nutrition ni antaranya adalah dia tak makan langsung. Dia terlalu takut untuk makan, so dia tak makan langsung sehingga menyebabkan dia tak boleh perform dengan baik. Itu salah satu mistake yang atlet boleh lakukan during game day nutrition. Yang pertama tadi tak makan langsung. Yang second, dia makan terlalu sedikit. Okay, bila kita makan terlalu sedikit, automatically kita akan ada less energy. Tak cukup tenaga. Game tu sepanjang hari daripada pagi sampai ke malam, tapi you makan terlalu sedikit. So you tak dapat supply energy throughout you punya game day. Yang ketiga, you makan makanan yang inappropriate, tak sesuai. Patutnya makanan tu tak sesuai dimakan pada hari pertandingan sebab kita bimbang dia akan ada kesan-kesan lain dan you ambil makanan tersebut. Itu antara kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh atlet dan juga makan terlalu banyak. Itu pun satu masalah juga. Dia dah tahu nak compete ni petang garang tapi dia makan dengan kuantiti yang besar sehingga menyebabkan dia tak sempat nak menghadam makanan tersebut. Itu antara masalah-masalah ataupun mistake, kesalahan ataupun kesilapan yang dilakukan oleh adik-adik semasa hari pertandingan. Secara amnya, apa yang adik-adik perlu fokus di hari pertandingan untuk mengamalkan cara makan yang betul, pada masa yang sama kita nak merancang. Adik-adik kena pandai merancang ni. Kena plan. Bagaimana kita nak makan, apa kita nak makan dan macam mana kita nak dapatkan makanan tersebut. Jadi, bila adik-adik dah tahu hari competition tu bila, kita dah tahu set-set jadual dia bila, macam mana jadual dia, pagi ke, petang ke, malam ke, ongoing ke, ada gap ke, ini semua adik-adik boleh dapatkan maklumat sebelum competition. Dengan maklumat ini jugalah adik-adik boleh gunakan untuk merancang makanan apa yang adik-adik nak makan, makanan apa yang adik-adik nak bawa nanti, makanan apa yang adik-adik boleh beli ataupun nak sediakan supaya semasa hari pertandingan adik-adik tak ada masalah tak cukup makan, berlebih makan ataupun tak tahu makanan apa. Secara amnya juga kita perlu fokus kepada apa? Kita perlu fokus kepada pengambilan karbohidrat, pengambilan protein, pengambilan lemak. Lemak ni kita stress sikit sebab kita tak nak ada pengambilan lemak yang berlebihan sehingga mengganggu performance. Jadi fokus untuk rendahkan pengambilan lemak. Kemudian tentang pengambilan air yang cukup. Seterusnya tentang keselamatan makanan itu sendiri. Bila game day, maksudnya kita akan compete di tempat yang lain. Jadi keselamatan makanan sangat penting sebab kita tak nak our athletes nanti bila dia makan di tempat game ataupun tempat pertandingan, dia ada masalah food poisoning, cirit-birit, diarrhea yang mana dah tentunya ia akan mempengaruhi performance adik-adik untuk bertanding pada hari tersebut. Jadi kita akan teruskan selepas ini untuk kita tengok ada beza tak pemakanan semasa game ataupun pertandingan adik-adik nanti. KPM Didik TV KPM.
bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi bersama dengan Kak Norel. Jadi hari ini kita akan sambung menceritakan tentang Game Day Nutrition ataupun pemakanan di hari pertandingan. Untuk hari pertandingan, Game Day itu sendiri dah tentu pemakanannya agak berbeza berbanding pada hari-hari yang lain. Waktu pertandingan yang berbeza juga mempengaruhi corak pemakanan atlet di hari pertandingan. Ada yang mungkin training ataupun game di waktu pagi, ada juga atlet yang akan bertanding pada waktu tengah hari, ada juga atlet yang bertanding pada waktu lewat petang ataupun malam, dan mungkin juga ada atlet sukan-sukan tertentu yang akan bertanding sepanjang hari. Jadi dah tentu ada cara makan yang berbeza untuk setiap kategori tersebut. Dah tentu dia tak akan sama sebab kita akan apply cara pemakanan yang berbeza. Jadi kita akan tengok satu persatu bagaimana caranya untuk Game Day Nutrition yang mana adik-adik boleh apply dalam sukan adik-adik untuk adik-adik amalkan appropriate Game Day Nutrition berdasarkan sukan dan waktu Game Day adik-adik sendiri. Yang pertama, kita akan tengok sekiranya adik-adik ada early morning event. Kalau ada game ataupun competition di awal pagi. Jadi kalau kita ada competition di awal pagi, macam mana cara kita nak pastikan pagi-pagi tu kita dah ada bertenaga, kita dah ada tenaga. Sebab ramai yang tidak akan kata, alamak pagi ni tak boleh nak makan pagilah. Saya tak biasa lah, jadi saya tak makan. Itu adalah kesalahan yang common dilakukan sebenarnya. Jadi untuk yang ada early morning event, dia kena fokus yang pertama, dia punya makan pada waktu malam sebelum. Jadi malam sebelum tu adik-adik boleh fokus untuk ambil makanan yang lengkap, ada cukup karbohidrat, ada juga protein dan rendah dengan lemak. Jadi ini adik-adik perlu amalkan sehari ataupun malam sebelum competition day yang the next day. Jadi kita dah load malam tu siap-siap dengan jumlah karbohidrat yang cukup dan ada juga protein dan slightly rendah dengan fat supaya kita ada energi pagi kita nak compete. Tetapi selepas kita kata kita ada early event, kita akan tengok juga kita akan ada breakfast juga sebenarnya. Tapi breakfast pada masa ni mungkin berbeza daripada breakfast-breakfast yang lain lah. Kita akan ambil breakfast yang sedikit light ataupun sedikit kurang kuantiti dia, tidak macam main meals yang kita makan pada waktu malam tadi, supaya kita tak ambil extra calories ataupun bulky yang mana susah untuk penghadaman. Dan sebaiknya ini dimakan adalah 2 jam. 2 jam sebelum adik-adik nak compete untuk early morning game adik-adik tadi. Okay, jadi penting untuk adik-adik tentukan makan pada waktu malam cukup karbohidrat, cukup protein. Protein boleh datang daripada susu ataupun daripada lauk. Karbohidrat boleh ada different groups of cereal, grains, pasta, roti untuk waktu dinner before ataupun supper before tu. Kemudian pagi-pagi teruskan dengan breakfast iaitu light breakfast. Itu kalau kita ada early morning punya game day. Kalau yang kedua, kita mungkin ada afternoon event ataupun tengah hari. Jadi pada waktu ni kita nak tengok juga untuk makan malam tu, apa yang boleh makan pada waktu malam. Yang ini kita akan ambil something yang tidak terlalu banyak kuantiti dia untuk yang kita punya supper tu. Akan ada karbohidrat dan akan ada protein. Paling mudah boleh ambil cereal dengan susu ataupun roti dengan susu. So kita dah complete ada karbohidrat dan juga protein yang kita akan ambil pada waktu malam. Kalau kita ada game keesokannya pada waktu tengah hari lebih kurang. Bila kita bangun pada waktu pagi, kita boleh ambil breakfast macam biasa yang kita ambil selalu. Tapi pastikan jugalah kita kena makan yang appropriate ataupun betul. Tidak ambil terlalu tinggi lemak. Kita ada karbohidrat, kita ada sumber protein. Karbohidrat yang kompleks, kemudian protein yang rendah dengan lemak. Makan breakfast seperti biasa. Kemudian boleh ambil juga lunch. Tapi tengok gap dengan adik-adik punya tournament ataupun game tengah hari tu pada jam berapa. Kita boleh ambil light lunch yang sesuai. Tidak terlalu banyak macam kita makan waktu breakfast tadi. Itu untuk yang ada afternoon event ataupun game-game yang kebiasaannya dilaksanakan ataupun bertanding pada waktu tengah hari. Okay, yang seterusnya, mereka yang ada event pada waktu pada waktu petang, evening event
Ini selalunya kadang-kadang hoki, baseball, depends lah. Ada sukan-sukan yang memang waktu-waktu dia punya competition tu adalah pada waktu petang. Okey, kalau pada waktu petang macam ni, kita akan fokuskan dia punya post sekali dengan pre-game nutrition tu juga. Okey, breakfast dengan lunch dia boleh makan macam biasa. Makan macam biasa tu maksudnya makan macam athlete's plate ya, yang mana kita ada sumber karbohidrat yang mencukupi, yang lebih kurang half plate tu. Kita ada sumber protein dan juga kita ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi komplit sebenarnya. Tu yang kita katakan makan macam biasa. Okey, bukannya ambil extra fat daripada fast food ataupun makanan-makanan yang terproses. Okey. So, untuk yang ada evening event, dia akan ambil breakfast seperti biasa, lunch pun seperti biasa. Tapi bergantung juga pada jam berapa dia punya competition untuk petang tu. Kalau gap dia lebih 3 jam, dia boleh ambil lunch seperti biasa. Tapi kalau gap dia mungkin kurang 3 jam, dia kena kurangkan dia punya kuantiti yang dia nak makan untuk lunch tu. So, timing sangat penting pada waktu ni, dan kita dah kena tahu bila kita punya game ataupun schedule kita punya perlawanan tu. Dan selepas dia habis game ni, penting untuk yang evening ni, baru dia akan makan something yang ada high carbo untuk dia ganti balik apa yang dia hilang. Sebab awalnya dia makan mungkin tak cukup lagi. Okay, mungkin tak cukup lagi karbohidrat kat sini, dia makan macam biasa. Yang ni mungkin rendah sikit carbo dia sebab dia control dia punya portion size. Jadi sebaiknya lepas je dia complete je dia punya pertandingan, dia boleh ambil makanan yang lengkap, tinggi carbo, dan pastinya kena refuel dengan air yang mencukupi. Ini khas untuk adik-adik yang memang ada competition yang happens pada waktu petang. Okey. Seterusnya, ni pun agak sukar sebenarnya untuk adik-adik yang ada all day event. Seharian ni dia ada event. Daripada pagi bawa ke petang, petang bawa ke malam. Okey. Jadi adik-adik yang all day event ni kebiasaannya sukan apa? Biasanya sukan track and field. Jadi ada yang daripada pagi sampai ke petang bersambung-sambung dia punya event. Itu antara salah satunya lah. Jadi penting untuk dia tambahkan apa? Sehari sebelum. Kalau yang lain tu kita tengok previous meal je kan? Kalau adik-adik yang ni, sehari sebelum, one day before, dia kena makan lengkap. Karbohidrat, protein, fat, 3 kali waktu makan, breakfast, lunch, dinner, ada snacking, semua kena lengkap. Sehari sebelum. Sehari sebelum semuanya lengkap. Untuk adik-adik yang ada all day event. Dia bukan tengok satu meal yang sebelum je, dia tengok sehari. Jadi cukupkan pengambilan karbohidrat untuk sepanjang hari sebelum tu. Cukupkan pengambilan protein. Cukupkan sayur dan buah-buahan supaya dia dapat semua nutrien. Dan pasti amalkan hydration yang bagus. Okay? Minum air cukup, makan pun cukup sehari sebelum. Sebab pada hari pertandingan, adik-adik kena check balik schedule. Yang mana pagi, katalah pagi tu boleh makan breakfast macam biasa dengan kuantiti yang appropriate lah. Tetapi makan makanan yang biasa dimakan. Maksudnya, biasanya breakfast you makan apa? Kalau kata biasanya saya memang breakfast, saya akan ambil roti. So, ambil je roti. Jadi, jangan ambil makanan karbo yang pelik-pelik ataupun tak biasa kita makan. So, boleh makan macam biasa tapi tengok balik makanan yang menjadi kebiasaan. Okey, itu untuk breakfast. Lunch dengan lunch pun boleh makan macam biasa tetapi bergantung kepada jadual game itu sendiri. Sebab mungkin ada yang terlalu singkat, jadi tak sempat nak makan banyak ataupun tak sempat nak pilih makanan yang sesuai. Kat sini fungsi dia, sebab tu Kanor tadi mention, kena plan. Bila you plan, you tahu you nak prepare apa. Mungkin kita tak mampu pun nak makan nasi pada masa tu, kita boleh prepare apa? Sandwich. Sandwich yang ada sayur sikit, yang ada telur. Kita boleh juga prepare susu untuk dimakan di antara waktu senggang yang ada. Ataupun pada masa ni lah kita boleh ambil sports bar. Sports bar yang mana kita nak cari makan yang senang nak makan, senang nak hadam dan tak mengganggu kita punya next competition. Tapi kita masih perlu makan. Buah-buahan pun boleh kita ambil pada waktu di antara event ke event. Di antara, mungkin di antara first event ke second event, membawa ke third event. Jadi penting untuk adik-adik susun semula jadual adik-adik bergantung kepada jadual pertandingan. Dan pastikan ada semua makanan yang adik-adik perlukan untuk dapat energi yang berterusan dan boleh compete dengan paling optimal. Jangan jadikan alasan tak cukup makan, tak sempat makan sehingga boleh mengganggu performance adik-adik.
KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam diet dan nutrisi khas untuk pemakanan atlet remaja. Jadi hari ini kita dah bincangkan tentang game day nutrition, iaitu pemakanan di hari pertandingan. Jadi untuk secara summary ataupun kita simpulkan kat sini, apa yang adik perlukan adalah untuk perkara pertama adalah merancang. Adik-adik perlu plan dan sentiasa plan. Bila dah dapat tarikh competition, adik-adik perlu plan dengan siapa? Maksudnya adik-adik perlu berbincang dengan coaches, berbincang dengan parents adik-adik untuk tetapkan apa yang kita nak makan, apa nutrition yang kita perlu ada di hari pertandingan. Bukan sahaja parents dengan coaches yang kena sediakan. Kita tak nak ada budaya macam tu. Parents dengan coaches sediakan, adik-adik tak tahu apa-apa. Sedangkan yang nak makan, yang perlu makan adalah atlet itu sendiri. Jadi, adakan perbincangan dengan parents, dengan coaches tentang makanan yang nak disediakan di hari pertandingan. Termasuklah pada sebelum ataupun pada hari itu sendiri, bergantung kepada jadual masing-masing. Dapatkan jadual dari parents, dapatkan jadual dari coaches, rancang. Kalaulah saya punya pertandingan pada waktu pagi hari ini, malam tu saya nak makan apa? Fikir siap-siap, sediakan siap-siap apa makanan yang kita perlukan. Jadi kalau saya punya first competition adalah pagi, sebelum pergi compete, sebelum pergi ke padang, saya tahu dah saya nak makan apa. Tak ada nanti berlaku pagi-pagi baru fikir, alamak, tak sukalah nak makan apa yang coach prepare ni, tak sukalah nak makan apa yang parents prepare ni. Benda macam tu tak patut berlaku. Sebab kita nak pastikan adik-adik sentiasa ada tenaga, sentiasa boleh perform semasa competition. Agak kerugian sebenarnya bila you dah penat training, you dah sediakan you punya badan untuk compete dengan cemerlang, tetapi at the end pada hari pertandingan tiada cukup sources untuk bolehkan adik-adik untuk beraktiviti ataupun compete dengan cemerlang. Okay, jadi plan, bincang dengan coaches, bincang dengan parents untuk sediakan makanan yang sesuai. Makanan untuk pagi, makanan untuk petang, makanan untuk malam dan juga makanan untuk post training ataupun post event sebenarnya. Kadang-kadang dia dah okey dah semua, tiba-tiba yang post tu mungkin tak cukup. Jadi kena rancang, kena tahu makanan yang macam mana yang adik perlukan, kat mana nak dapatkan, nak prepare dari rumah ke nak beli, dan keselamatan makanan tersebut. Dan pastikan adik-adik boleh praktis ini pada setiap kali pertandingan dan tengok nanti perubahan, macam mana perubahan yang akan adik-adik dapatkan selepas adik-adik mengamalkan cara makan yang betul di hari pertandingan. Good luck dan all the best untuk adik-adik supaya adik-adik boleh amalkan, follow, dan kalau ada persoalan nanti kami akan bincangkan lagi dengan adik-adik. Jumpa lagi untuk episod-episod yang akan datang, diet dan nutrisi bersama Kak Nora, dietitian anda. KP